Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi ya tentang kasus HP Samsung A12 ya, termasuk ini HP baru ya. Cuma ini kasusnya sudah 3 kali ini mati seperti ini. Jadi saya apa-apa kan tidak bisa, saya tombol, saya sentuh 2 kali tidak bisa. Terus kemudian saya tombol sini, di tombol powernya juga tidak ada perubahan. Ini sudah saya telepon, dicoba bisa, video telepon bisa, terima WA juga bisa, notifikasi juga tetap masuk, tapi layarnya tidak ditampilkan. Ini ada salah satu solusi ya. Mudah-mudahan solusi ini berguna bagi teman-teman yang mengalami kejadian persis seperti handphone saya ini. Pertama langsung aja kita tekan tombol ini, tombol power ini ya, 10 detik. Kita coba ada perubahan enggak. Kemudian kita lepas, kita tekan lagi 10 detik. Tidak terjadi apa-apa. Kita tombol ini, jadi tombol power. Jari tengah sama jari telunjuk kita barengkan, kita tekan, kita tunggu saja. Maaf ini backgroundnya dadakan ya, soalnya kejadiannya kendalanya tiba-tiba bermasalah, tidak ada waktu 1-2 hari bermasalah seperti ini, tapi tiba-tiba saat kita WA enak-enak, kita Facebookan, kita enak nelpon, tiba-tiba ya gelap seperti itu. Kita coba, kita tekan 2 kali seperti biasanya Samsung, ada masalah, everythingnya normal sih semua. Kita telepon, yang penting displaynya tampil, itu aja sudah. Nah itu tadi solusinya, semoga berguna ya. Sip.